Pasukan pertahanan Brigade Al-Qassam berhasil membuat rudal baru canggih bernama Rudal Hasep 111, yang mana rudal canggih ini dikembangkan dari bahan baku senjata-senjata yang dilesatkan Israel ke jalur Gaza. Dari laporan, alutsista lokal ini dikembangkan selama perang meluas di jalur Gaza. Produksi rudal ini salah satu pencapaian besar bagi Hamas. Untuk melawan agresi militer di Gaza, Hamas telah menggunakan senjata yang juga telah digunakan pasukan Israel untuk melakukan blokade Gaza selama 17 tahun terakhir. Bahan peledak militer Israel dan Amerika ini sukses dipakai Hamas menghujani Israel dengan roket dan menyerang kota-kota Israel dari Gaza. Salah satu bahan bakunya didapat dari persenjataan Israel dan Amerika Serikat yang tidak meledak. Mereka bisa memotong bom Israel dan mendaur ulang kembali menjadi roket dan rudal dengan kekuatan yang lebih canggih. Amunisi Israel dan Amerika sendiri dilaporkan nyaris 10% gagal meledak. Bahan-bahan ini yang kemudian diambil Hamas dan dikembangkan kembali. Tak ayal, hal ini membuat Hamas punya kekuatan yang lebih mumpuni. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.